antara tim Gayeng Esports juara bertahan di sini. Juara satu season satu akan bertanding melawan tim dari Akatsuki. Apakah seperti yang kita tidak duga-duga dari kira-kira, apakah Akatsuki di sini akan bisa menurunkan tahta dari juara bertahan season 1? Kita tidak tahu. Oke? Okay? Kamu sedang menghadapi keramaian. Masih jadi tanda tanya, Bang Biru, welcome. 12 pasang mata masih standby di sini. Bang Gayeng merah apa biru? Nanti aku sebutin ya guys ya. Dari Gayeng di sini di tim biru ya guys ya. Bagiku kesenangan adalah segalanya. Ya, Gayeng di sini biru dan di tim GE tuh guys. Squadnya tulisannya GE, Gayeng Esports tuh GE ya. Dan di sini dari squad Akatsuki dari tim merah. Saatnya memainkan irama. Nanti ya, nanti aku upgrade guys. Insya Allah season 3 aku upgrade ada tulisannya. Jadi yang mana Gayeng, yang mana ini gitu. Biar kalian gak nanya lagi kan. Ada tulisan nama timnya ya, oke? Okay? Jadi kita lihat saja, sudah mulai kembali lagi dari. Di antara semua dimensi. Oh, ada rupanya. Makasih welcome TN10. Enternight. 9 pasang mata, welcome. Aku adalah kekuatan dan wujud asli cahaya. Sudah mulai sini kita lihat saja. Baru jam 10:30 loh. Ini padahal malam minggu, baru 10:30. Sudah tidak ada penonton, hanya 9 orang saja. Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Kita lihat saja di sini dari tim Gayeng Esports memban Wanwan, hanya satu Wanwan saja. Dan dari tim Akatsuki memban seorang Lulu dan juga seorang Joy. Iya, nggak tahu aku juga. Aku akan mengkhianati dunia. Gitu. Mainnya buat ini doang, pengen mainnya doang. Kalau menang lanjut gitu pada nonton, tapi kalau enggak gitu, kayak gitu. Hayabusa, siap. Berarti kayaknya season 3 itu harus lebih ini. Sodikin tumben enggak on WA, astagfirullah. Oh my god, Sodikin katanya. Itu ada Bang Abok tanyain Bang Abok. S3 harus gacor. Iya, S3 enggak boleh enggak salah terima, guys. S3 enggak boleh salah nerima, harus benar-benar orang yang mau nontonin. Adalah wujud balas. Harus orang-orang yang mau nontonin. Kalau cuma datang buat ini doang mah buat apa? Mereka cuma pengen ditonton. Mereka pengen turnamen doang, pengen ditonton, tapi mereka enggak mau nonton. Kita lihat saja sudah mulai berjalan kembali di sana. Dari tim Gayeng Esports pun kita update satu guys ya, seperti biasa. Air tenang. Ada seorang Bang K, ada Manusa, ada juga Bang Warek It Rough, ada Bang Palen dan juga Bang Sipu AMDT. Dan dari tim Akatsuki ada Opet, ada Suga Alchemist, ada Fan Dragon, ada Deuryu Zoska, ada juga Bang San. Kali ini pilihan. Iya. Aku dari tadi tuh yang lihat tuh cuman Kavita. Yang aku lihat tuh. Bang Dedi tuh join, Bang Dedi. Respect aku mah. Walaupun teman-temannya enggak nontonin, Bang Dedi timnya tuh respect. Kavita. Slaughter bisa besok. Soalnya timnya pada ada halangan. Halangannya kenapa? Aku pengen tahu. Mojok, jalan ke cewek apa gimana? Tadi kan pulang kerja katanya udah siap pulang kerja. Sekarang udah pulang nih. Terus tiba-tiba ada bilang lagi halangan, kenapa? Bisa siang, gaskan Kavita. Bisa siang. Gaskan WTG lanjut. Mohon maaf limit. Kita lihat saja di sini dari tim Gayeng Esports juara bertahan kita. Lapu-lapu Atlas Kari, Yip dan juga Ling dan juga di tim Akatsuki. Ada Freddy Sambalado, Kaja Yuzong, Safir Moskov. Tadi soalnya bilang Slaughter bilangnya tadi katanya lagi di jalan, mau di jalan ini. Terus tiba-tiba sekarang kok ada nggak bisa? Kenapa nggak bisanya? Aku pengen tahu. Sekitar jam 1 atau jam 2-an bang, boleh gaskan. Buset, masa tengah waktunya lama.
Sebelum hujan kembali. Iya, tapi bohong itu. Ternyata tapi bohong. Aduh. Gagal ini. Aku tahu kamu cabangnya dari tim Blacklist, tapi kenapa kayak gitu? Tolonglah, ada apa nih? Tolong kasih alasan yang pasti. Biar aku bilang iya. Link, sana sudah mulai berjalan saja. Palen, rupanya sudah berjalan di sini. Orang Suga. Dari tim Alchemist atau tim Akatsuki ya guys ya. Sudah mulai berjalan saja di sini, berjalan-jalan di tepi pantai dan juga back to the game, back to the adu tumbuk. Berjalan saja. Iya Bang Blaze. Ini masih turnamen Bang Blaze. Sudah mulai berjalan kembali, apa yang dilakukan di sini? Rupanya sudah berlaku saja dan juga di sana dilakukan saja oleh tim Kajeng Esports. Oh, ini bagus, masih bagus sih. Masih sedikit-sedikit mencurigakan ini dari tim Gayeng Esports dalam sini. Rupanya karirnya sudah mulai join dan juga sana lakukan saja semua efek dari seorang Yip di sana. Diganggu lagi, apa yang lakukan di sini? Sudah mulai berjalan-jalan tepi pantai dan juga kawan-kawannya. Jauh sekali Bang Fen di Grail di sana. Rupanya roaming untuk mengambil dari minionnya. Akatsuki sana berjalan saja, namun lakukan saja. Tapi sampai lakukan seorang di sini untuk defensif, namun lawan saja kabur dari tim Gayeng Esports. Sekarang saya lihat saja, recall pula langsung sana. Kedua tim sama-sama melakukan recall yang sama. Mulai berjalan kembali kawan-kawan semuanya. Bang Opet, apa yang dilakukan di sini? Dan kembali saja, rupanya sudah mulai turtle ingin di colek-colek, tapi sudah mulai terlihat mempesona. Namun Bang Valen kembali mundur saja. Udahlah, red buff dulu gua, katanya gitu. Jadi kita lihat sudah mulai lakukan saja, tapi di sana kita lihat dari ketua atau dari tim dari sana, Bang Tukiem. Oh my god, dengan menggunakan lampu lampunya di sana, kita lihat saja apa yang dilakukan. Di sini masih ditahan, rupanya tempe soplet ataupun di sini ditahan saja dari perfect smash-nya. Namun kita lihat perfect shot lakukan saja dari tim di sini ya. Akatsuki berhasil mendapatkan, namun saja rupanya tempe soplet lakukan di sini dari seorang. Oh my god, Bang Palen tidak bisa mengambil. Oh, dapat revive gaming. Kita lihat saja perusahaan keluar dengan keadaan. Cantik sekali Bang Palen di Grail. Kita lihat di sini meninggal pula, dua orang harus meninggal di sini. Kita lihat dari tim Gayeng, rupanya tim Akatsuki tidak main-main. Akatsuki rupanya di sini ingin menantang dari tim juara bertahan. 3-0 diambil oleh tim Akatsuki di sini. Walaupun emang komplotan sakit hati dari Akatsuki. Kita lihat, bagus sekali. Kita lihat sudah mulai di sana saja tombak Kalimanjaro pun di pop up dari tim Akatsuki. Memiliki dua serangan jarak jauh ya guys ya. Ada Moskov dan juga seorang Xavier di sini. Jadi tidak aman sih untuk kawan-kawan dari tim Gayeng Esports ya guys ya. Dan juga kita lihat saja jalan kembali. Kembali saja dilawan saja di setup apa yang terjadi. Dan juga rupanya sudah mulai-mulai diganggu-ganggu. Oh my god, air minum sudah habis. Air minum sudah habis, beras habis. Lipe solusinya di sana saja. Dan sudah mulai cicil-cicil Moskov. Dan tinggal berpengen lakukan di sana. Oh my god, sudah lakukan saja orang Bang K. Ini sekitar sana bisa melakukan saja Rebuild Playstation, melakukan orang Bang K. Rupanya sana mulai tidak bisa diajak kabur dan sana tidak bisa dibalik pulang. Kabur di goyang, kita lihat sini Bang Opet. Tapi free dari seorang Moskov disini kita lihat. Mulai berjalan kembali, apa yang dilakukan saja. No, rupanya Doni Light lakukan oleh seorang Bang Sain. Bebas sekali apa yang dilakukan di sini. Sudah mulai berjalan kembali dan sudah kita lihat apa yang harus dilakukan di sini. Sudah mulai kembali lagi dan juga dari kawan-kawan apa yang dilakukan di sini sangat cantik sekali. Kita lihat dari tim Akatsuki sangat cantik sekali, canggih sekali. Sudah mulai berjalan-jalan lagi, apa yang dilakukan di sini kawan-kawan. Rupanya sudah mulai saja di sana mengganggu-ganggu dari kawan-kawan. Apakah di sini sudah berjalan tapi sampai dilakukan? Oh my god, tidak, sorry. Lakukan saja di sana tempe soplet. Terlalu cepat aku ngomongnya. Rupanya di sana perfect match dan juga seorang di sana lirik lalu menurutnya tapi dagang nanya sekarang. Rupanya seorang Black Dragon Foam untuk mengganggu di sini kita lihat. Dari tim Akatsuki begitu sangat cantik sekali warnanya. Walaupun harus meninggal di sana seorang tapi ditukarkan seorang Kari. Tidak worth it karena Kari di sana sebagai asuransi untuk kehidupan di masa late game. Dan kita lihat, oh my god, gratis lagi untuk tim Akatsuki berhasil mendapatkan turtle.
di sana salib saja. Makasih Bang Jolsi udah dibantu share-nya kawanku. Sudah mulai berjalan lagi apa yang dilakukan di sini. Apa yang harus dilakukan dan kita tidak tahu apa yang terjadi. Rupanya sudah mulai dilakukan kembali di sini dicicil-cicil saja. Dan lakukan saya di sini seorang lampu-lampu dan seorang. Oh my god, Bang Dukiem dengan menggunakan lampu-lampunya no bersatu kabur. Bersatu di follow up di sini oleh kawan-kawannya datang saja seorang tempat-tempat pun lakukan. Meninggal seorang tempat dan lakukan sana reload version sana. Reload version tempat sebelah tapi jangan kelihatan ini. Dan juga dengan donning like mengambil seorang Bang Dukiem apa yang terjadi? Rupanya sudah mulai berjalan-jalan lagi. Dan juga ketahuan di sana rupanya seorang Xavier dan juga dari objektif gamingnya di sana terambil turut satu tidak bisa lama-lama dari seorang carry di sini ya. Sudah mulai 11 pasang mata welcome welcome semuanya. Berjalan kembali apa yang harus dilakukan di sini dari tim. Rupanya Kayeng Esports berusaha untuk mengambil di sana kita lihat. Not today rupanya 9-3. Akatsuki seperti membuli tim Kayeng Esports di sini. Seperti dikurung. Oh my god, Gayeng apa yang terjadi rupanya di sini kita lihat. Tim yang sangat solid, sangat kompak sih kita lihat. Harus kalah mental dari tim. Oh my god. Akatsuki begitu sangat menakutkan, Bang nanti enggak main-main. Oh my god, sudah mulai saja sini. Dan juga sini sudah mulai kembali lagi diambil saja turretnya. Objektif gaming dari tim. Oh my lord, cantik sekali dari perlawanannya. Sudah mulai ganggu saja di sini dari tim Akatsuki berusaha untuk mengaruh serta juga seorang kaja di sini buff dan juga buah-buahan dan juga kelas sini sudah mulai berjalan kembali. Bagaimana tim menang hoki? Gak tahu belum ada kabar. Kalian saja di sini. Aku fokus dulu guys dan juga sini mulai berjalan-jalan di tepi pantai dan juga sudah melakukan saja. Sebenarnya sudah mulai berjalan-jalan lagi apa yang terjadi? Gak tahu. Nonton aja enggak. Rupanya sudah berjalan kembali. Apakah di sini sudah mulai berjalan kembali di kamu saja? Rupanya di balik aja perfect match dilakukan di sana bagus kebelet pun. Namun karena rupanya di level mission dilakukan di sana kita lihat. Digaji-gaji saja dan mulai saja. Oh my god one. Apa yang terjadi rupanya? Supaya ngomongnya sudah enggak jelas dari seorang Salu Yung. Kembali sini berusaha mengambil karinya. Diambil saja. Tadi sekali permainan dari seorang Katugi. Tim Gayeng Esports dibully. Oh my god. Oh my lord, ketahuan pula tempe sobet harus dilakukan di sana kita lihat. Untuk defensif saja. Diganggu apakah akan ditarik oleh seorang. Sudah mulai berjalan lagi ya di sini, sudah mulai lakukan saja. Tapi kita lihat saja di sini. Dari tim Gayeng Esports tidak pernah menyerah, kita lihat sini. Baru kali ini aku melihat Gayeng Esports dikurung seperti burung dalam sangkar ya guys ya. Sudah mulai kembali lagi apa yang disukai rupanya. Tim yang siap aja main langsung gaskan. Dan juga berjalan-jalan saja apa yang lagi di sini. Berjalan-jalan kembali. Oh my god, rupanya seorang Corset diturunkan kembali. Dan juga di sini sudah mulai berjalan-jalan lagi ya. Seorang Kaja di sini dan seorang oh my god. Tim Akatsuki di sini sering banget tepi Kaja namun kita lihat sini. Kembalikan saja sesuai kebutuhan rupanya kawan-kawan. Sudah mulai berjalan saja. Siap rupanya di sini sudah mulai diganggu-ganggu apa yang terjadi. Makasih Bang MRCL. Udah on tuh lawannya. Welcome welcome semuanya. Sudah datang lagi di sini. Kita lihat jalan saja namun kita lihat di sini. Bisa untuk mengambil saja. Oh my god, Moskopnya begitu canggih sekali. Tapi sampai dilakukan di sini kita lihat. Bisa untuk mengambil Moskopnya sendirian. Terlalu offside dan seorang Moskop kita lihat di sini. Dan juga kita lihat kembali saja. Terlalu nafsu, terlalu. Lakukan saja di sini. Buat kawan-kawan semuanya makan dulu bang, siap makan dulu. Makasih ya bangku. Di sini abis ini apa? Nggak tahu tim yang siap aja pokoknya lah. Sudah mulai berjalan-jalan di sini kita lihat saja apa yang terjadi. Rupanya dilakukan saja. Oh, real masih ditahan tapi harus terambil saja di sini dari tim Gayeng Esports. Apa yang dilakukan di sini? Rupanya datang di sana seorang lampu-lampu dari seorang tim Gayeng Esports tapi sekarang kita lihat Sanchez meninggal saja dari tim di sana. Tim Akatsuki namun datang saja gong rupanya. Rupanya mulai saja kompakan dan tampil lagi seorang Gayeng Esports di sini kita lihat sebagai juara bertahan. Apa yang dilakukan di sini? Rupanya surutnya pun. Makasih surat cintanya. Tenang saja. Sudah mulai sedikit menguap dengan baju yang tebal tiga lapis seorang Saluyuk di sini.
dengan menggunakan gaya meja dan galakan saja lakukan sendiri. Lupakan untuk kawan-kawannya yang sudah. Kawanku sudah mulai berjalan kembali, apa yang lakukan sana? Sudah mulai berjalan kembali di sini, apa yang terjadi? Rupanya sudah mulai lakukan saja apa yang harus dilakukan. Dan juga di sini trans, apa yang terjadi? Perfect Match berusaha untuk negosiasi tapi diambil saja, langsung tinggal dunia tapi sudah dilakukan. Dari tim Gaik Esports berusaha untuk menghargai kawan-kawan, rupanya sana Radiant sama Lawi itu begitu tebal kawanku. Oh my god, lakukan saja di sini, kita lihat berjalan kembali tim. Dilakukan saja di sini dengan donning lainnya, kita lihat. Oh my god, cepat sekali itu clear-nya pun. Lord pun begitu cepat dari tim Akatsuki, kita lihat di sini. Oh my god. Yang udah rugi DMK aja yang udah pada ready ya. Kalian aku enggak tahu ya guys ya. Setup dilakukan di sini untuk mengambil seorang ketua dari Bang Tukiem dengan oh my god di sini hampir saja. Post-op-nya kita lihat. Kanan kiri oke. Sudah mulai berjalan kembali di sini, apa yang lakukan sana? Betengi sampai so oke siap. Oke siap. Menang hoki ready nih. Menang hoki tapi timnya musuhnya siap enggak nih sedikit. Lanjut saja sana. Jadi lama nanti. Oh my god, katanya di sana tapi bohong katanya. Sudah mulai berjalan lagi. Kami lihat saja di sini, lawan saja, namun lawan saja di sini kembali kan. Saya mencoba melawan untuk mendefensif. Apa yang terjadi di sana kita lihat. Rupanya baru jam 11 kurang, berbila saja. Rupanya Doning lagi keluarkan di sana untuk mengambil di sini kita lihat. Excalibur pun datang untuk Bang Tukiem. Apa yang lawan di sini Bang Tukiem? Tersisa dua orang dari seorang tim Gaik Esports. No, Akatsuki di sini mendominasi. Kita lihat bahwa pun bosong. Apa yang terjadi? Tidak dinaikkan dari seorang. Rupanya Yuzongnya terambil Bang Tukiem. Apa yang dinaikkan di sini? Sudah melakukan street push. No, tersisa Kari sendirian. Apa yang dilakukan di sini dari tim kawanku? Oh my god, dari tim. Apakah ini akhir cerita dari tuan juara bertahan? Oh my god, apakah dia bisa bertahan sebagai juara bertahan? Apa yang terjadi di sini kita lihat. Oh, belum menemukan momen dari seorang Atlas di sini kita lihat. Dan setelah Gaeng kayaknya. Oh my lord, belum kalah guys. Tenang guys, sabar ya. Apakah Gaeng pun masih bisa untuk mempertahankan semuanya? Dan kita lihat saja di sini. Oh my lord, di sini sangat bukan sangat bukan tim Gaeng ya guys ya. Warnya tidak rapi. Rupanya di sini di pick satu persatu. Apakah dia akan merefresh otak mereka untuk kembali? Oke guys, kita menangkan sini guys dari tim Gaeng. Tapi kita tidak tahu dua raksasa apakah hanya tersisa satu di sini. Gaeng dengan N1CS kita lihat sebagai dua tim yang duluan masuk ke 16 besar kita lihat karena mendapatkan privilege dari juara dan juga dari donatur ya guys ya. Sorikin menang oke ready. Ah serius, Sorikin menang oke ready. Oke mantap nih. Kita lihat saja di sini berjalan kembali apa yang lakukan di sini. Bersatu cicil-cicil saja di sini kita lihat. Mendapatkan kawanku. Sudah. Lakukan saja Akatsuki. Ingin mengganggu seorang tim dari Gaeng Esports. Sudah mulai lakukan saja di sini 21 pasang mata. Welcome welcome semuanya. Sudah mulai berjalan di sini agak sedikit mengantuk dari seorang. Rupanya main sekarang dis apa besok? Sudah mulai jalan saja di sini. Oke dulu bang, soalnya temanku udah pada ngantuk. Oh my god, kita lihat saja di sini kawan-kawan semuanya. Semula mulai lagi. Apa yang terjadi di sana kita lihat. Rupanya terjadi di sana chaos sekali dari tim Gaeng. Kenapa warnya begitu sangat berantakan? Namun dari kita lihat berusaha untuk mengambil backline-nya dua orang. Kita lihat di sini. Namun sana Moskow masih terlalu pre-hit. Moskownya pre-hit. Kita lihat di sini. Apa yang terjadi? Tersisa sendirian pun di sini. Diambil pula dari bang. Oh my god, Tukiem. Di sana diambil bang Tukiem. Recall-recall diberikan oleh tim Akatsuki. Kita lihat saja di sini. Apakah sini bisa untuk oh my god, minionnya pun langsung cepat sekali dari seorang Moskopnya. Oh my god, oh my lord, rupanya di sini masih terbuka bebas untuk mendapatkan lord pula dari tim Akatsuki kita lihat. Rupanya si NT katanya Gaeng NTK. Oh my lord, di sini kita lihat lordnya terbuka bebas. Akatsuki, tim kuda hitam ingin menghancurkan tata dari Gaeng Esports juara bertahan di sini. Oh my god, apakah di sini bisa
ditahan oleh Gayeng Esports, guys. Kita lihat aja. Oh my lord, di sini kita lihat saja. Hanya berusaha untuk open map, katanya di sini kita lihat. Sudah mulai jam 11, apa yang terjadi? Rupanya sangat-sangat cantik sekali. Kita lihat saja di sini sudah mulai berjalan-jalan di pipi pantai dan juga lihat kawan-kawan tuh. Sudah mulai kembali saja dan kita lihat saja lordnya pun berusaha untuk di pop up. Kita lihat di sini dari tim di kawan-kawannya, namun kita lihat Gayeng Esports juga ada. Dan kita lihat di sini sudah mulai berjalan kembali, apa yang terjadi? Chaos sekali pertarungan di sini. Apa yang terjadi? Rupanya pertarungan ditakdirkan di sini, kita lihat lordnya. No, rupanya meninggal saja dari lord, tapi terang seorang bang tuh game. No bang tuh game. Tersisa dua, satu orang, dua orang dari tim Gayeng Esports. Rupanya harus meninggal saja, apa yang terjadi sini? Bang K besok mengambil. Oh, rupanya Bang Valen. No, base-nya, base-nya Gayeng Esports. Gayeng Esports tuh, Gayeng Esports harus dikalahkan oleh tim Akatsuki. Respect. Bukan, itu alarm masuk kerja, guys. Itu alarm nguli, guys, sebenarnya. Oh my god. Sorikin versus menang hoki, siap. Sabar ya, Sorikin versus menang hoki. Ini bagian yang satunya hampir beres soalnya. Sabar bentar lagi aja ya, sabar bentar lagi aja ya. Oh my god, Akatsuki yang naik, berat banget aku nulisnya di sini. Berat banget juara bertahan kita Gayeng. Kan udah gue bilang katanya. Oh my god, Akatsuki. Nasrai versus Lauter. Siap. Wih, bener kah? Serius kah, siap kah?